Semua berjumpa lagi dengan aku Red Power. Yuk bermain PKSD lagi bersamaku. Teman-teman, hari ini aku lagi di mana nih teman-teman? Wow. Ini baru opening video tapi kita udah ada di dalam air nih teman-teman. Nah, ini bukan lagi cosplay ikan duyung ya teman-teman, tapi hari ini aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan intip rumah player PKSD ya guys. Tapi jalan-jalan ke mapku yang terbaru nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di Holland. Wow. Di map kali ini aku buat pemandangan ala-ala Belanda nih teman-teman dengan judul Windmill in Holland. Nah, kalau kalian mau ke sini bisa banget kalian tinggal cari di pencarian experience Red Power 33093. Oke. Nah, nanti kalau kalian kesini foto-foto ataupun main healing-healing, jangan lupa tag aku ya, biar nanti aku bisa repost nih foto-foto kalian. Nah, sekarang aku udah bareng sama teman-temanku ya, ada Nasha XD dan Shimau Junior. Nah, ini aku masuk ke bawah air dulu nih teman-teman. Jadi pada saat kalian datang ke map ini, mungkin kalian akan bingung, kenapa sih kak kok baru datang udah di bawah air? Jawabannya adalah karena biar penasaran pada saat keluar dari air langsung ngelihat kincir angin yang indah banget nih teman-teman. Nah, sekarang aku mau review dulu ya mapku ini buat teman-teman supaya nggak bingung nih kira-kira di sini ada apa aja sih, menarik nggak sih experience kali ini. Nah, di bagian sini aku sudah bikin ada taman mini ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa duduk menikmati pemandangan tuh. Kalau kalian lihat ya, wah, pemandangan kincir angin yang berasa sepoi-sepoi ya guys ya. Ini kita kayak lagi bener-bener di Belanda nih guys. Nah, di sini aku coba foto si kincir angin ini tuh guys. Jadi ini ada kincir angin, bunga dan perahu guys. Wow. Dan sebelum bikin map ini aku juga mencoba untuk mencari beberapa referensi ya guys ya, biar experience ini semakin mirip dengan suasana di Holland. Nah, sekarang berjalan ke arah atas di sini aku bikin ada beberapa jalanan dan rumah-rumah penduduk guys. Di sini ada cafe roti ya, di sini ada bakery yang jualan roti nih guys. Nah, biasanya kan kalau di Belanda itu mereka banyak banget nih jualan roti ya guys ya. Nah, aku pengen memperlihatkan suasana itu kepada kalian semua guys. Lalu gak hanya ada kafe, di depannya aku juga udah taruh beberapa kursi dan meja supaya di sini pura-puranya nih ya guys ya, kita lagi makan roti, ngopi-ngopi sambil menikmati indahnya kincir angin. Nah, ini aku mulai berjalan ke arah belakang ya guys ya. Di sini juga ada rumah penduduk guys. Nah, di depannya sudah ada pembatas jembatan. Jadi ini aku bikin seolah-olah ada rumah penduduk yang langsung menghadap ke sungai guys. Nah, kebayangkan guys kalau misalnya kita menemukan ya sebuah rumah di pinggir sungai. Waduh, ini pasti setiap hari pengen rasanya mandangin sungai aja ya guys ya. Nah, dari sini juga kalian bisa lihat si kincir angin, bunga-bunga tulip dan perahu-perahu yang sedang berlayar guys. Gimana nih guys, apakah kalian tertarik pengen kesini? Yuk jangan lupa mampir ya. Nah, sekarang aku mau lanjut turun ke bawah. Di sini aku bikin tangga yang fungsinya untuk membedakan kawasan perumahan
dan kawasan peternakan, guys. Jadi kalau aku perhatikan, di Belanda itu banyak sekali rumah-rumah beserta peternakan ya, guys ya. Nah, aku pengen mewujudkannya di experience ini, guys. Di sini aku udah bikin rumah-rumah ala-ala petani, lalu ada beberapa tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Dan di sini aku juga bikin dua kursi untuk bersantai, guys. Jadi kalau kalian duduk di sini, kaki kalian langsung nyemplung nih, guys, ke sungai. Wow, kebayangkan, guys, kita duduk di pinggir sungai sambil ngopi, sambil nyantai dan ngobrol-ngobrol bersama teman. Aduh, ini aku rasanya kayak lagi beneran gitu, guys, ada di sungai itu. Nah, di sini juga aku bikin beberapa aliran air ya, guys ya. Dan ada juga tenda-tenda gemes untuk berkemping nih, guys. Nah, pura-puranya ini lagi camping juga di pinggir pantai, guys. Di sini juga ada api unggun untuk barbeque dan aku taruh beberapa hiasan tanaman-tanaman ya yang ada di PKXD. Lalu aku juga sengaja taruh tenda ini di pinggir sungai ya, guys ya. Jadi pura-puranya yang lagi camping di sini bangun-bangun langsung melihat pemandangan sungai, guys, sama gemercik-gemercik air. Asal jangan kebanjiran aja, guys ya. Nah, di pinggirnya aku juga taruh beberapa tanaman-tanaman dari furniture berkebun yang ada di PKXD. Untuk menambah suasana lebih hidup, aku juga taruh si kupu-kupu hawk moth ya, guys ya. Karena buatku kupu-kupu ini bagus sekali sih, guys. Jadi berasa lebih hidup gitu, guys, dekorasinya. Nah, ini tiba-tiba muncul satu temanku lagi, guys, yaitu Xiaomi. Hai Xiaomi. Jadi di sini kita berempat ya, guys ya. Aku mau bilang dulu sama Xiaomi kalau aku lagi recording. Nah, yuk Xiaomi ikutan merekam bareng-bareng ya. Nah, selanjutnya aku mau ajak kalian nih, guys, untuk berjalan ke arah depan ya, guys ya. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian kincir anginnya nih, guys, seperti apa nih kira-kira. Nah, dari sini juga ada beberapa pulau-pulau rerumputan ya, guys ya, yang aku letakkan. Dan map ini sengaja full air, guys, karena sebelumnya aku belum pernah ya, guys ya, bikin map yang isinya air, guys. Terus aku penasaran, sekarang pengen nyobain nih, guys, untuk one meal in Holland ini. Oke, di belakang kincir angin aku taruh pohon-pohon aja ya, guys ya, supaya lebih rindang gitu, guys. Nah, sekarang kita mau langsung lompat aja hap ke bagian kincir anginnya, guys. Nah, di sini sudah ada dua kincir angin besar yang aku letakkan di sini ya, guys ya. Disertai dengan ini, guys. Waduh, aku paling suka bagian sini nih, guys, karena di sini banyak banget bunga, guys, dan ada beberapa tulip ungu. Nah, buat kalian yang pengen foto-foto ya, yang anaknya Instagramable, kalian bisa foto di sini nih, guys. Nah, di sini adalah spot utama yang aku bikin untuk teman-teman berfoto yang udah main ke mapku ya. Kalian bisa foto di bawah bunga-bunga ini, guys. Waduh, ini kok malah nyemplung, guys, ke sungai. Nah, kalian bisa berdiri di bagian sini nih, guys. Oke, okay, langsung aja kita cobain ya, guys ya. Aku mau buka kamera dulu. Nah, tuh, guys, langsung ke spot ya, guys ya, bunga-bunga dan kincir anginnya, guys. Di sini cocok banget ya, guys ya, dijadikan untuk tempat selfie. Oke, nah, informasi ya, guys ya, di sini bunganya kalau dihitung melebihi 100 bunga loh, guys. Dan ini saking cintanya aku sama bunga ya, jadi aku pengen di sini tuh full bunga, guys. Jadi aku mau memperlihatkan pemandangan kincir angin yang berada di atas bunga dan sungai, guys. Nah, sekarang aku mau ajak kalian lagi ya, guys ya, untuk berjalan ke sisi jembatan ya, guys ya. Nah, sekarang kita mau lompat ke arah jembatan ya, karena kita belum mampir nih, guys, ke jembatanku. Nah, di sini aku bikin jembatan campuran kayu dan besi, guys. Nah, di bagian sini sengaja aku bikin buntu ya, guys ya. Jadi spot di sini khusus untuk yang mau duduk-duduk menikmati pemandangan air dan kincir angin. Dan di belakangnya aku taruh fotoku ya, guys ya. Rada narsis ya, guys, maafin. Nah, di sini kalian bisa duduk berdua ya, bareng siapa gitu, kek.
Nah, sambil foto atau selfie, guys. Jembatannya aku sengaja bikin campuran besi, kayu, dan ada patung Cupid. Terus ada lampu-lampu dari event Miraculous ya, guys ya. Biar semakin berasa nih hawa-hawa Eropanya. Cie, gaya kan, guys. Nah, ini sudah ada Shimo JR ya menemaniku duduk di sini, dan Nasya XD, guys. Nah, untuk jembatan ini, guys, sejujurnya aku mencari beberapa referensi dulu nih, guys, dari jembatan yang benar-benar ada di Holland, guys. Nah, aku membuat miniaturnya ya supaya lebih mirip dengan jembatan yang ada di sana. Maka terciptalah jembatan seperti ini, guys. Hati-hati ya, guys ya, kalau berdiri di atas jembatan ini, karena sejujurnya di sini nggak ada pembatas, guys. Jadi kalau kalian lewat dikit bisa nyemplung nih, guys. Nah, di sini jadi spot terbaik juga sih buat bengong ya, guys ya. Nggak bercanda, guys. Di sini jadi spot terbaik juga buat berdiri atau foto-foto juga nih, guys, bersama teman-teman kalian. Nah, dari sini pemandangannya kerasa indah banget ya, guys, karena kita langsung melihat lautan dan banyak perahu di bawah sana, guys. Ini aku mau coba foto dulu ya, guys ya. Nah, dari sini bisa ambil full lautan dan kicerangnya, guys. Oke, itu aku udah dapet ya satu foto kincir angin dan perahu yang sedang berlayar di atas sungai, guys. Ini aku langsung aja masukin ke Yoniku. Nah, sekarang wow, ini teman-temanku semakin ramai ya, guys ya, main ke sini. Ayo teman-teman, kita bermain bersama ya. Aku mau kasih tahu lagi ke temanku kalau aku lagi merekam. Nah, jangan lupa ikuti aku ya. Oke, sekarang aku mau coba melanjut ya ke bagian bawah sini ya, guys ya. Kita turun dulu dari sini ya, guys. Nanti kalian akan kembali lagi ke bakery yang tadi ya, guys. Nah, jembatan ini sengaja aku buat melingkar dari ujung kincir angin ke arah sini, guys. Jadi jembatan ini adalah penghubung dari sudut ujung sana ke ujung sini, guys. Oke, sekarang waktunya aku mau ajak nih teman-temanku untuk berkeliling lagi nih, guys. Sekarang kita mau ke arah perahu nih, guys. Nah, kita belum naik ya ke atas perahu sini. Dari atas sini, waduh, pemandangan juga indah banget ya, guys ya. Kalian bisa menikmati jembatan. Oke, ini siapa nih yang ngisi air di perahuku? Dari sini kalian juga bisa ambil beberapa spot foto nih, guys. Kalian bisa ajak teman kalian untuk naik perahu bersama nih. Jadi bisa foto berdua ya, guys, dengan latar pemandangan kincir angin dan jembatan nih, guys. Waduh, ini perahuku kayaknya bocor deh, guys. Nah, ini aku balik lagi ya ke taman bunga yang aku sukai ini, guys. Di sini teman-temanku juga udah berkumpul di bagian sini. Nah, ini beberapa teman-teman, makasih banget ya udah nemenin aku bikin video ya. Ada Shimo JR, ada Nasya HD, ada Shilmi, ada siapa satu lagi tuh, guys, temanku kayaknya nggak ada namanya nih, guys. Oke deh, guys, kurasa sekian dulu ya untuk review mapku yang terbaru Wine Mill in Holland. Jangan lupa mampir ya, guys, ke sini dengan klik pencarian Red Power 33093. Terima kasih sudah menonton videoku, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Bye bye.